Oke, jadi ini adalah lokomotif dinas kereta api Kota Jaya Selatan dengan nomor KC201-7721 di Poindo, Bandung. Diberangkatkan pukul 9 lewat 20 menit. Oke, seperti biasa saya memilih ekonomi 6 karena Kota Jaya jarang menggunakan rangkaian bagasi, jadi kita bisa back trip di belakang. Fasilitas yang bisa dipakai di ekonomi yaitu gantungan, colokan, dan meja untuk minuman. Dan satu lagi, ini ciri khas dari ekonomi yaitu adu dengkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Kutoarjo. Kali ini saya akan naik kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo ke stasiun Banjar. Kali ini perjalanannya berbeda ya. Soalnya saya melihat aplikasi KAI Akses mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan dari segi boarding pass juga. Wah, sekarang mewah sekali. Sampai-sampai petugas boarding pun bingung karena boarding pass-nya sangat berbeda sekali dari yang sebelumnya. Jadi langsung saja simak baik-baik video saya, dan saya juga akan ngesut tentang perkembangan jalur ganda dari daerah operasi 5 Purwokerto ini. Selamat menikmati perjalanan Anda.
1945 kereta api Kutai Selatan ini sudah tiba di stasiun Kebumen. Jadi di belakang saya ini stasiun Kebumen sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Kita lihat saja sejenaknya. Kutai Selatan sudah tiba di stasiun Karanganyar, dan sama seperti stasiun Kebumen, stasiun ini juga sedang melakukan pembangunan stasiun. Thank you.
pada pukul 10.42 menit kereta api Kuto Jaya Selatan ini sudah tiba di stasiun Kroya. Dan alhasil stasiun Kroya sudah kami informasikan rangkaian kereta api Kuto Jaya untuk masuk ke dalam. Penumpang yang kami hormati, demi keselamatan kita bersama, kami himbau untuk tidak melakukan aktivitas merokok di stasiun Maos dikarenakan dekat dengan kilang Pertamina. Terima kasih. Selatan tiba di stasiun Lebeng dan di sini kereta api Kuto Jaya menunggu kereta api nanti ini baru pertama kali kalah sila tapi dengan ekonomi sama-sama ekonomi. Kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Gandrung Mangun. Oke, jadi persilangannya dipindahkan karena kereta dari arah barat ini pada telat. Ada pergantian rel di stasiun Langit.
saya ingat tuh zaman dulu kita punya angkut ya, tapi kalau lebaran itu sampai sesepat-sepat gitu ya Allah, makin krecek gitu ya Pak ya, makin krecek ini. Nah, jendela ya Pak ya, zaman dulu ya Pak rasainya ya, zaman dulu aduh sesarapan ya Pak ya, 3000 kan tak. Oke, pukul 12.05 ini kereta api Kota Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Sidareja. Jadi kereta api yang dari arah barat ini mengalami keterlambatan. Harusnya tadi silang di Gandrung Mangun itu dengan kereta api Lodaya, tapi kayaknya di Sidareja nih silangnya. Kita tunggu saja. Pukul 12.26 ini kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Luwung. Di sini itu bersilang normal dengan kereta api Argo Wilis tujuan akhir Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Wilis melintas langsung di jalur 2. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini sudah tiba di stasiun Banjar. Jadi saya turun di sini
karena saya tujuannya untuk pulang ke rumah dan insya Allah bulan depan saya akan ke Malang. Jadi sampai jumpa di trip selanjutnya. Assalamualaikum.